Sabit tu lah setelah dia buat begitu-begitu, tabiat manusia nah. Seperti Nabi kita dan Abu Bakar yang mari di antara tabiat, ah sudahlah ambo. Lalu tu lah Tuhan kata, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Apa nak ayat? Tepat hak saya nak ayatnya begini. Seboleh-boleh hak saya dak beri di antara berapa kali dah. Amalan lima ayat ni pisah baca lepas maya je maksud. Pertama, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca tiga kali, pandak ya. Yang kedua, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Yang kedua. Yang ketiga, anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Yang keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang kelima ni selisih riwayat. Setengah katanya masya Allah la haula wa la quwata illa billahil azim. Setengah katanya la haula wa la quwata illa billahil azim. Siapa dia baca hasbunallahu wa ni'mal wakil tiga kali lepas maya, mencukupi apa yang ada. Tak jadi bahasa apa Allah boleh ruik tak cukup ambo. Ruik banyak tak cukup, tak ada rahat tu. Kalau kita ikut tiup amal, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad, menyebab di antara tak ada gelagsah hati, bahkan hak dok serabut, hak dok bimbel habis bimbel. Lepas tu orang dok cari jalan helah kok tengok kita tu hap lepas diri. Siapa dia di antara lazim baca pula, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Salah satu menyebab sembuh penyakit dan menyebab pagar daripada penyakit dan menyebab daripada tak jadi beco kalau kena. Kalau kena api tak jadi beco. Dia panggil tuan tak kena cocok bat tayak dah lah. Kerana anni massaniyad durru hak Nabi Ayub baca tu, dia panggil seolah kata dia panggil ubat kebat tayak hak tu had. Sekiranya kalau kita baca pula, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim tasbih Nabi Yunus. Maka ni hak duk duka cerita, hak duk serabut mari lepas mari dah, tak akan rombok. Dan hak kita baca, la haula wa la quwata illa billahil azim, tu hak uka sendiri, rombok sendiri, cerita nak gapo we dapat, cuba buat amal. Cuba buat ah. Ni masalah. Ha, tepas kita tinggal, baik jadi masalah tu. Bila kita tinggal suatu perkara, tidak ada baca ayat-ayat ni yang menyebab jadi masalahnya, wairah tu sangat. Apa wairah lek? Wairah ada dalam tubuh kita, ada luar tubuh. Apa wairah lek? Nafsu, yang kedua pula syaitan. Bila pakat dua-dua ni masuk di selerak tabak lalu dah. Dah itu, jatuh dah. Haa, tu habis. Nampak memang dah.